Jelang pertemuan Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2021, pelatih Malaysia Tan Cheng Ho menilai timnas Indonesia saat ini bisa membahayakan setelah dilatih Shin Tae-yong. Cheng Ho menyatakan bakal mewaspadai gaya main tim merah putih yang mengaplikasikan kecepatan. Mantan asisten pelatih Malaysia U23 saat menjadi juara SEA Games 2011 itu tidak mau masuk perangkap permainan Evan Dimas dan kawan-kawan. Cheng Ho punya pengalaman membekuk Indonesia dalam dua pertemuan terakhir dua negara tetangga, yakni di laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun di dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 itu, timnas Indonesia belum dilatih Shin Tae-yong. Hampir serupa dengan Shin yang mengandalkan pemain-pemain belia, Cheng Ho juga membawa beberapa pemain yang tergolong bintang muda seperti Safawi Rashid dan Ahyar Rashid. Namun Malaysia tidak menjalankan persiapan dalam bentuk pemusatan latihan seperti yang dilakukan timnas Indonesia di Turki, lantaran klub-klub harus menjalani laga Piala Malaysia. Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk memastikan langkah ke semifinal Piala AFF 2021.